Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan pergi ke toko bunga melihat Sansevieria. Tapi pas mau berangkat, mana? Tiba-tiba Jadid manggil dan ngasih tahu kalau tanaman cabai saya banyak yang berbuah dan sudah pada merah. Nah, ini adalah cabai, salah satu cabai yang paling pedas. Nah, daunnya seperti ini. Ini kecil-kecil buahnya, tapi rasanya pedas sekali. Dan di sampingnya juga sudah mulai banyak yang mau berbunga. Nah, ini juga sudah pada berbuah karena beberapa hari memang hujan dan saya nggak pernah tengok. Dan hari ini alhamdulillah cerah. Akhirnya sampai juga di toko bunga. Ini ada salah satu keladi yang lagi ngehit ya, keladi wayang. Tapi di sebelah sini, nah sebelah sini ada banyak sekali tanaman sultan kalau saya bilang, karena ini memang banyak sekali tanaman-tanaman yang biasa dikoleksi oleh para kolektor. Dan di sebelahnya itu teman-teman bisa lihat ada banyak sekali Sansevieria di situ. Nah, kalau yang besar-besar ini memang saya tanyain tadi harganya mahal sekali, ada yang 3 juta. Oh ya, langsung aja kita tengok ya Sansevieria-nya apa aja. Nah, kita mulai dengan Sansevieria pinguicula. Ini seperti penguin. Dan selanjutnya ada Sansevieria kirki blue silver. Ini adalah Sansevieria kirki. Cantik ya, dengan daun yang lebar. Dan selanjutnya ada Sansevieria kirki juga, tapi ini Sansevieria kirki Cooperton dan ini memang lebih mahal dibandingkan yang satunya tadi karena memang beda ya jenis warnanya itu. Selanjutnya ada Sansevieria centong jumbo. Nah, ini biasa disebut Sansevieria centong karena bentuknya mirip centong, tapi kalau nama ilmiahnya saya kurang tahu, cuman biasa disebut Sansevieria centong. Dan selanjutnya ini ada Sansevieria kitonga. Ini banyak sekali jenis ini. Ini tebal-tebal dan kaku sekali. Sebenarnya banyak lagi, tapi sebagian itu saya kayak nggak kejangkau gitu loh kalau mau ngambil gambarnya, teman-teman. Nah, ini jenis Sansevieria apa ya? Saya kurang tahu kalau yang ini. Ini sebenarnya masih banyak, dan di sini yang
saya ambil cuman 7 jenis sansevieria. Nah, selanjutnya ini ada sansevieria paten var. Karena ini sansevieria paten yang variegata. Ada sansevieria paten yang daunnya itu hijau. Kalau yang ini adalah jenis variegatanya, teman-teman. Dan selanjutnya ada sansevieria visseri. Nah, ini adalah sansevieria visseri. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya salah satu sansevieria yang ada di sini. Dan sebenarnya ini masih ada beberapa sansevieria yang belum saya ambil gambarnya. Sebenarnya hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, tapi karena hari ini ada tamu dan saya memang gak janjian sebelumnya, karena niatnya ingin lihat-lihat dan siapa tahu ada salah satu bunga yang bisa saya bawa pulang, dan mungkin di lain waktu saya akan coba untuk berkunjung kembali ke sini dan mengulik ada tanaman apa saja yang ada di sini. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.